I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Sumber berita dipetik daripada berita harian online. Berita terkini, perancangan Allah terbaik walaupun perkara tak baik, Datin Fatima. Ibu kepada pengarah sensasi Syamsul Yusof, Datin Fatima Ismail, bersyukur prosiding perceraian anaknya dengan menantu kesayangannya, Putri Sara Liana, tidak berlaku seperti dirancang. Fatima menerusi hantaran dimuat naik dalam Instagram story menganggap perancangan Allah adalah yang terbaik. Ya Allah, aku tetap bersyukur apapun yang berlaku kerana perancanganmu adalah yang baik buat kami. Walaupun perkara itu tidak baik, tulisnya. Dalam satu lagi perkongsian, Fatima dilihat berkongsi foto cucunya Sumaya 4 yang sedang berbaring dalam keadaan tidak sehat atas sambil menulis caption menyayat hati. Sumaya masih tidak memahami kenapa ayah tidak tinggal bersama mamanya. Syaikhul sudah terbiasa hidup bersama mama tanpa ayah, luah Fatima lagi. Terdahulu, Fatima dilihat turut meluahkan kesedihan Putri Sarah akan meraihkan Aidilfitri di luar negara bersama cucu-cucunya. Hari raya Putri Sarah dan anak-anak akan membawa diri ke luar negara. Hancur hati melihatnya, kejam perbuatan mereka, tulisnya. Namun perkara itu dinafikan Putri Sarah. Katanya ibu mentuanya memaksudkan tahun lalu di mana dia dan anak-anaknya berhari raya di Mekah. Justru kata Putri Sarah, dia dan anak-anak akan meraihkan Syawal bersama keluarga di tanah air. Terdahulu, saman terhadap keluarga Ira Kazar enggan ditarik dan jumlah tuntutan nafkah anak daripada Putri Sarah menjadi penghalang kepada Syamsul melafazkan cerai ketika prosiding yang berlangsung di Mahkamah Rendah Syariah wilayah persekutuan hari ini. Berikutan tiada lafaz cerai daripada Syamsul, prosiding akan diteruskan dengan laporan jawatan kuasa pendamai di Hakim Syari'i Akmaluddin Ilyas pada 25 Mei depan. Putri Sarah dan Syamsul mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan dua cahaya mata, Syaikhul Islam 6 dan Sumaya 4. Sekian info hari ini. Terima kasih.